Si Kejora melaporkan suaminya Rizky Billar karena dugaan KDRT. Dugaan tuh gimana ya? Dugaan tuh kayak... Katanya dia belum yakin apakah itu KDRT atau fetis. Karena masih dugaan. Jadi betul. Dia masih mikir, ini teh digampar pada saat itu konteksnya apa gitu. Iya, mungkin KDRT-nya kalau Dede ribet tahu gitu kan. Kan kalau Dede ya. Gitu. Iya, KDRT mungkin kadenya kalau Dede. Kalau Dede ribet tahu gitu kan. Iya kan? Maksudnya kan Dede, jadi kalau sekarang teman-teman jangan ada yang minta komentar Lesti ya, karena Lesti lagi ada masalah, jangan diminta komentar dulu. Ya? Jangan. Lu pada gak tau diri lu, kalau udah laporin orang KDRT terus ketanggapan Lesti gimana? Gila, makanya dia yang laporin. Bagaimana tanggapan Lesti? Gua baca tuh komen-komen, jelas-jelas beritanya Lesti melaporkan Billar karena KDRT. Oh, orang bawahnya, tanggapan Lesti gimana? Ya, paling kita tunggu aja ya single dari Lesti. Benar sekali. Ya kan, nungguin Lesti single. Bukan, maksudnya lagu kayak Lesti go, Lesti go, can't hold it back anymore. Kenapa ada backing vokalnya beda liriknya? Ya. Udah itu teman kita yang dikata-katain. Ya enggak, maksudnya ya, itu tahapan yang bagus kalau misalnya emang sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ya laporin aja, enggak usah nunggu-nunggu lagi. Nah, iya.